Lumayan hilang pedasnya. Udah yuk, kita harus segera naruh cabai ini ke buku. Iya buruan. Semoga cabai ini bisa nolongin teman-teman kita ya. Iya. Ya harus. Ya harus. Gue nyampe kepedesan ini. Diem. Jangan pada ketawa. Ay, ada Dino. Aduh, ada Dino. Jadi gimana nih? Tenang, tenang. Bambala bambil. Itu bisa naklukin Dino ya deh. Oh iya, coba. Biar aku lempar cabenya. Bumble Bumble. Nah, terus kunyah makan. Nah. Wah, pakai tahu enak tuh. Cabenya udah dimakan. Semoga Dinonya pergi deh. Iya. Ngapain? Biarin aja mereka nyelamatin diri mereka sendiri. Mereka kan sudah menolong kalian. Kalian tidak setia kawan. Loh, kok cahayanya makin terang sih? Kok bisa begitu sih? Mana gue tahu, nanya gue lagi. Kayaknya cabai ini semakin buat Dino kuat deh. Ya, aduh. Salah dong kita. Pengorbanan gue makan cabai sia-sia dong. Elah. Bos, udah bos. Kau jangan menangis, bos. Iya, bos. Gak usah menyalahkan diri sendiri, bos. Iya, Rel. Udah gak usah nangis gitu. Gue bukan nangis kira-kira pedesan. Tangan gue sakit dikit batu. Aduh. Mana batunya sih? Itu di bawah, no. Ada batu. Ketawa lagi lu. Makasih ya, Makar sama Kura-Kura. Tadi kalian udah berusaha bantuin kita. Kok Makar sih, Mun? Iya, manusia kera. Oh iya, teman-teman. Kalian harus segera keluar dari tempat ini. Karena kalau tidak, kalian akan seperti aku dan Kura-Kura. Oh iya, Jini. Tadi waktu kamu di sarang Dino itu, kamu ngelihat apa? Aku ngelihat telur yang bersinar. Aku yakin banget. Telur itu petunjuk untuk keluar dari sini. Kalau telur itu petunjuknya, pasti bakal susah banget buat deketin telur itu. Iya. Sebenarnya masih ada jalan lain sih. Kita bisa lewat jalur belakang. Tetapi di sana penuh oleh semak belukar. Yang lebih ganas daripada sebelumnya.
Waduh. Beka, petunjuk keluarnya ada di sarang dinosaurus itu. Iya, Nel. Kita harus ambil telur dino itu biar kita bisa keluar di tempat ini. Yaudah, balik lagi. Aku nggak mau lama-lama di sini. Ya, aku juga nggak mau kali, Beka. Tapi gimana kalau nanti kita dililitin sama tanaman rambat itu lagi? Oh, tenang aja. Kita kan bisa bilang kalau kita temennya Jini. Oh iya, bener-bener. Yaudah, ayo kita duluin mereka. Setelah melewati itu semua, kalian akan sampai ke tujuan kalian. Oke, jadi nanti kita lewat jalur belakang. Tapi kita harus hati-hati sama semak belukar itu. Aku bakal coba ngomong baik-baik sama mereka. Sepertinya tidak semua bisa diajak ngomong baik-baik. Karena di sana banyak sekali tanaman yang sangat ganas. Nah, kita harus bawa bekal madu. Hah? Madu buat apaan? Di sana ada tanaman ganas. Tanaman itu cuma takluk oleh madu. Oh gitu. Berarti kayak anak kecil yang dirayu pakai jajanan gitu ya? Supaya dia gak marah. Iya ya, betul. Sebenarnya bukan anak kecil doang sih, Tar. Aku juga dulu gitu. Kakak duluan. Ih, kakak cowok loh. Iya. Aku takut tapi. Maaf ya. Aku betul lagi. Oke. Gimana guys? Ada dino nggak? Kayaknya sih nggak ada deh. Aman. Wah, apa sih? Ganggu banget ya. Beka, hati-hati dong. Udah sih, ganggu lagi. Ingat, tanaman ini pernah ngelilit kamu. Tahu. Aduh. Aduh.